Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tenangkan diri kita. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Our God is an awesome God. Ya benar, Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memimpin dari surga dengan hikmat, kuasa, dan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, pada saat ini kami mau datang, kami mau mempelajari firman-Mu. Kami serahkan proses pembelajaran firman ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita, diambil dari Keluaran, pasalnya yang ketujuh, ayatnya yang pertama. Bapak akan baca untuk kita semua. Keluaran pasal yang ketujuh ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Pada bagian ini kita melihat bagaimana Allah menyampaikan satu janji yang begitu luar biasa kepada Musa yang pada waktu itu sedang takut. Allah berkata Dia akan mengangkat Musa sebagai Allah atas Firaun atau orang yang berkuasa atas Firaun, dan akan mengangkat Harun abang dari Musa sebagai juru bicara dari Musa. Kita lihat nanti di minggu depan kita akan melihat bagaimana Allah melakukan kuasanya. Satu persatu Allah yang ada di Mesir dikalahkan Tuhan dengan kuasanya. Kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang memerintah dari surga. Dia memerintah dengan hikmat, dengan kasih dan kuasa yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini melalui firman-Mu, Engkau kembali memperlihatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang begitu luar biasa. Bantu kami agar kami boleh terus mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Ingat, kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang begitu luar biasa. Dia memerintah dengan hikmat, dengan kasih,
dan kuasanya. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.